kabus dah mula naik. Biasanya kalau kabus dah naik macam ni, dia dah tutup atas, tak apa-apa cantik lah, tak ada view. Biasanya kalau macam awal tadi, nampak puncak memang cantik bergambar. Habis kabus dah naik. Kereta pun banyak berderet-deret, bertingkat-tingkat. Lori depan. Bagus lori tu, dia bagi signal. Boleh potong, boleh potong. Itu barulah. Inilah kelebihan naik motor. Kalau panjang-panjang, boleh potong dengan tangkas. Tapi kena hati-hatilah. Okay, good. Bagus lori ni. Thank you. Dah bagi signal. Biasanya lori kalau panjang gitu, dia nampak dari depan clear, dia akan bagi signal sebelah kiri. Cuma kena hati-hati. Kadang-kadang ada signal kiri ni, dia nak masuk simpang. Kadang signal macam tu, kita tahu jalan ni memang tak ada simpang. Lori-lori panjang tu dia bagi signal suruh motong, ataupun dia dah nampak depan clear. Kena faham bahasa isyarat. Memang tak ada diajar dekat sekolah mandu. Hei, kabus bro. Wow, sejuk. Mana mau cari? Sejuk. 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 Kabus, sejuk. Allah ya. Kita berada di overseas. Menikmati suasana yang sungguh nyaman, aman, tenteram, damai. So, rider-rider, ayuk jangan simpan motor, ayuklah kita ride konvoi. Kadang saya ajak juga kawan-kawan kat tempat saya tu, ramai kawan-kawan. Tapi itulah, masing-masing komitmen dan perancangan lah. Susah nak dapat apa, cuti sama. Nak tak nak, solo ride lah. Okey je. Yang penting dapat layan. Ni kawasan Kinabalu Park lah ni. Kinabalu Park sebelum Kundasang. Kundasang dia pekan lah, pekan Kundasang. Memang pusat ramai orang. Ni sebelah kiri ni dia, ni Kinabalu Park. Ni Kinabalu Park. Kinabalu Park ni taman ni, taman perhutanan lah. Dia ada hutan-hutan dia. Orang nak trekking. Sebelum naik Gunung Kinabalu, dia orang buat apa, dia orang berkumpul di sini naik bas. Dan untuk naik Gunung Kinabalu dekat tadi itulah, naik atas dengan bas daripada apa, pondok awal tadi itulah. Sejuk bye, sejuk.
punya angin menusuk ke dada. Tak nampak apa dah. Kena badu, tutup lah, kabus habis. View tak nampak apa, putih. Di sini banyak apa, tempat-tempat menginap lah. Sepanjang tepi jalan ni, kiri kanan ni, banyak tempat-tempat menginap dan harga juga agak berpatutan. Dan biasanya jangan heran, tempat-tempat menginap, hotel semua ni dia orang tak ada aircon. Ada dulu kawan datang, mula-mula datang belah tengah hari. Tengah hari kira macam tak berapa sejuk sangat kan. Komplain. Apa hal ni, tempat menginap tak ada aircon, ada kipas je, bayar mahal. Bila petang dah mula dah sejuk menggigil. Dia kena tanya balik, macam aircon full blast 16 nak. Gigil memang tak ada aircon lah. Sebab tempatnya memang semula jadi sejuk. Dan nak mandi memang mesti ada kena air panasnya. Kalau pagi tak ada air panas, memang tak mandilah. Mandi ambil setitik dua, letak dekat apa, dekat mata. Kira mandilah tu. Memang sejuk lah, sejuk. Nak menginap ni, strawberry ni. Banyak tempat saya nak menginap sini. Okey juga. Harga tak berapa mahal, sedang-sedang. Okey, kita sedang menghampiri Pekan Kundasang. Bawah ni Pekan Kundasang lah. Kalau nak makan tengah hari dekat Pekan Kundasang tu, ada KFC. KFC Kundasang ni saya rasa antara KFC yang saya puhati. Sebab apa puhati? Sebab dia punya makanan jarang dia masak banyak pagi sampai ke malam. Biasanya dia masak sikit, habis dia akan masak lagi. Maknanya biasanya ayam dia, makanan dia fresh. Banding dengan banyak tempat lain, saya tengok ayam dia dah dari pagi memang tak sedap. Ini kebanyakannya memang fresh, panas-panas lagi dia serve. Walaupun iyalah, KFC mana pun sama je, rasa sama je. Tapi itulah, dia punya kefreshnessannya tu. Itu yang kita nak. Kalau nak makan nasi goreng ke, yang goreng-goreng, makan apa, makan nasi campur ke, memang dekat Pekan ni lah. Pekan Kundasang ni ada. Dan kawasan Kundasang ni memang penuh dengan apa, kebun-kebun sayur. Kebun-kebun sayur sangat subur di sini. Kobisnya, kacangnya, apalah tanam-tanaman dia, memang banyak hasil dari sini dipasarkan ke daerah-daerah lain. Dari Lak Datu, dari Sandakan, dia orang ambil daripada sayur berlori-lori dari sini. Ni sebelah kiri pergi ke dairy farm. Tu ada dia punya ikon logo dia, lembu, dairy farm. Naik ke atas sana, mesti tahu. Tak jauh juga. Pun banyak penginapan kat dalam ni. Ni tempat view lah. Ingat nak ambil gambar tadi, sini kawasan ni boleh ambil gambar. Ni background ni memang gunung Kinabalu. Ni kobis.
Kobis melambangkan pekan sayur. Itu panau. Ni pekan dia lah. Ni boleh parking. KFC ada dalam tu, KFC. Ni tempat-tempat sayur semua ada. Fresh. Okey, kita tak singgah di Pendasang sebab kita nak berhenti dekat Anau lah rasanya. Sebab ada view untuk Kabush. Sorry ambulan, I'm interrupting you. Okay, kita pelan-pelan motor mana yang patut. Ini Palm Pine Resort. Saya pun pernah menginap di sini. Tempat yang cantik juga. Dia punya view, sebab dia macam penempatan atas bukit. View dia memang nyaman. Tengok rumah-rumah di bukit memang cantik. Tu di bukit smart. Smarter. Macam kobis tu dia tanam ni sepanjang tomato, kobis yang dalam-dalam tanah-tanah semua tanam dengan sayur-sayuran. Memang tanah yang subur, tempat suasana yang memang apa, sesuai sangat untuk tanam sayur-sayuran. Bye bye Pendasang. We'll see you again. Sejuk dia masih terasa di kawasan ni. Kita belum meninggalkan lagi kawasan beriklim sejuk. Iklim sejuk. Suhu sejuk. Sejuk. Oh, abang fotografer. Smile. Perbaikan jalan sedang dijalankan. Ini semua jalan-jalan yang banyak menggerutu di punya permukaan. Ini banyak. Dah lama tak buat apa pembaikan. Bertahun-tahun. Subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun.